What's up, semoga balik di Tangan Pengharapan. Kembali lagi dengan kami, tim peduli sesama. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Untuk itu, kami dari tim peduli sesama mau mengajak adik-adik yang berada di wilayah Teluk Naga untuk sama-sama merayakan kemerdekaan. Untuk itu, ikutin kita, let's go, Sika! Mengucapkan syukur, terima kasih dari tadi kami dari tim mengadakan persiapan untuk acara 17 Agustus di tempat Sukamulya ini. Ya, kami hanya merencanakan itu hanya satu hari sebelumnya. Tapi kami bersyukur antusias warga di sini itu sangat luar biasa. Kayak effort dari anak-anaknya buat menang tuh kayak bikin kita semangat gitu. Jadi nggak sia-sia ya ngerencanain apa buat planning di jangka waktu yang dekat gitu. Ternyata banyak juga yang kayak usaha harus menang nih gitu. Jadi ya kita yang bikinnya dadakan kayak singkat jadi kayak seneng aja gitu, berhasil lancar. Seneng karena kan cuma membahagiakan anak-anak kan ya kan. Yang penting anak-anak senang, kalau hadiah mah kan nggak ini ya. Seadanya aja ada uang, ya udah gitu. Hadiah mah enggak terlalu dipikirin, yang penting anak-anak senang, rame gitu aja. Sampai akhirnya kami tidak menyangka sampai begitu banyak yang ikut anak-anak. Bahkan ibu-ibunya juga kepingin sebenarnya tadi juga berkesempatan ingin juga merayakan 17 Agustus di tempat ini bersama dengan tim Tangan Pengharapan. Ya kayak positif aja di masyarakat, kayak tadinya yang mungkin gak ada nasi jadi ada nasi, kayak wah seneng ya dapat makanan. Mantep nih ada nasinya juga kan, dana segitu gak mungkin dong kita beli nasi juga kan. Ya udah, ya kita ikut seneng lah ya. Ya berharap tahun depan lah ya, bisa lebih bagus lagi lah, lebih baik lagi direncanakan. Kami di tempat ini mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk tim Tangan Pengharapan. Ya sangat luar biasa, anak-anak juga terberkati, bahkan juga mereka sangat luar biasa tenang ya dengan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, yaitu merayakan 17 Agustus. Hanya ya perlombaan sederhana, tapi mereka sungguh tenang untuk mengikutinya. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program peduli sesama hingga kami terus dapat membantu mereka atau menolong mereka yang mengalami kesusahan di masa-masa pandemi. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih juga kepada para volunteer yang senantiasa terus mengikuti dan terjun ke lapangan membagikan paket bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program peduli sesama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih. Live a better life.